Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para penggemar sinetron Love Story The Series dimanapun Anda berada. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin hari semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan guys. Terlihat tambah jelas di sini Alini Argadana pun sudah merancang sebuah rencana di mana Argadana, Ken, Maudi begitu juga dengan Wilantara, mereka ini bersatu untuk bisa menumbangkan kejahatan Arman selama ini yang sudah merajalela. Dan tentu kali ini Argadana pun akan membalikkan sebuah perusahaannya yang dimana kali ini Argadana pun sudah muak dengan tingkah dan kelakuan dari Arman guys. Seperti yang sudah kita ketahui guys, sedikit demi sedikit kejahatan pun akan bisa terbongkar satu persatu, terutama di sini Arman yang selalu dihantui oleh bayangan-bayangan Argadana. Karena Arman dan Emily saat ini masih saja berpikir kalau Argadana itu belum hidup. Namun semua ini adalah sebuah rahasia dan rencana yang bagus sekali untuk Argadana bersama yang lain untuk bisa membongkar semua kejahatan dari Arman. Tentu kali ini Emily pun akan tersadar di mana kejahatan Arman pun sudah merajalela, karena Arman pun selama ini tidak mempunyai keniatan ingin menikahi Emily, namun nampaknya Arman sendiri ingin menguasai semua harta kekayaan dari Argadana, terutama keluarga dari Argadana. Terlihat kali ini Arman juga guys nampaknya sangat begitu ketakutan ketika ia selalu dihantui dengan bayangan-bayangan Argadana yang selama ini sudah membuatnya pun semakin terketar-ketir ketika melihat bayangan tersebut. Namun sedikit demi sedikit Argadana pun sudah mulai bisa membuat Argadana, maksud saya Arman, agar supaya Arman pun di sini bisa tersingkirkan dan supaya Emily pun tersadar kalau selama ini dirinya telah ditipu oleh si Arman ini. Lantas bagaimanakah keseruannya ya guys? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys. Dan di sini saya akan mengabsen dari kota mana sajakah para penggemar, para pecinta, dan para fans setia Love Story The Series. Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar agar kita selaku para pecinta sinetron ini, mudah-mudahan sinetron ini episodenya bisa diperpanjang dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah nih guys. Seperti yang sudah kita ketahui guys, bahwasanya di sini Dirga pun mengacak-ngacak Candy Garden karena mungkin Farida di sini serasa kesal ketika kejahatannya pun keniatan ingin membuat Vanessa KW ini semakin hancur, di mana Padirga sendiri merasa kesal dengan kelakuan dari Vanessa KW yang telah mengganggu si Rama, yang pada akhirnya di sini Padirga pun sempat saja membuat Vanessa KW pun semakin ketar-ketir ketika melihat dirinya akan diculik oleh Padirga. Namun sontak saja kejadian itu pun langsung dilihat oleh Rama dan Ken, di mana Ken pun di sini ikut campur untuk bisa menolong Rama dan Vanessa KW. Karena Ken pun selama ini tidak mengetahui dan tidak menyadari tingkah dan kelakuan dari Vanessa KW telah mengganggu dari si Rama ini. Dan pada akhirnya di sini Padirga pun sangat semakin kesal karena Padirga sendiri di sini mengetahui kalau Vanessa KW itu bekerja di sebuah tanaman candy garden milik Maudi, begitu juga dengan Ken, yang pada akhirnya di sini Padirga sendiri menyuruh orang agar supaya mengacak-ngacak tanaman-tanaman hias yang dimiliki oleh Kindergarten.
Dan hal itu pun langsung disaksikan oleh Ken. Nampaknya Ken pun sangat begitu kesal melihat tingkah dan kelakuan dari Pak Dirga ini, sehingga Ken pun di sini melakukan perlawanan dan bisa menghabisi Pak Dirga bersama anak buahnya. Karena Maudy sendiri pun sangat begitu khawatir apabila terjadi masalah di antara dirinya bersama Pak Dirga, karena mungkin Pak Dirga sendiri di sini merasa kesal dengan tingkah dan kelakuan si Vanessa KW yang telah menghancurkan rumah tangga antara Rama, begitu juga dengan Raisa. Di adegan lain, guys, nampaknya di sini terlihat jelas bahwasanya Pak Edi pun sangat begitu kesal. Kekesalannya pun sehingga memuncak di mana Pak Edi sendiri di sini sampai menampar si Atar, karena mungkin Rian sendiri di sini memikirkan agar supaya pernikahan Atar bersama Madina pun berjalan dengan lancar. Namun nampaknya Atar pun di sini merasa putus asa dan meragukan perasaannya tersebut, karena mungkin Atar sendiri di sini masih berpikir bahwasanya Madina telah mencintai Jidan. Dengan kehadiran Jidan membuat Atar pun semakin tidak sanggup untuk bisa memperjuangkan cintanya kepada Madina. Terutama di sini Rian pun sangat begitu ngedrop sekali ketika mengetahui bahwasanya Atar dan Madina tidak bisa melanjutkan pernikahannya, yang pada akhirnya Pak Edi pun sangat begitu kesal sehingga Pak Edi sendiri di sini menampar si Atar di depan umum. Dan di adegan lain, guys, nampaknya di sini terlihat si Arman, yang kali ini Arman pun sangat begitu ketakutan karena memang nampaknya Arman sendiri di sini ketakutan terus-menerus. Dan pada akhirnya ketika Anita dan Haris pun ingin memberikan sebuah makanan ketika ia terpingsan di episode kemarin, ya guys, karena mungkin Arman pun sudah tidak sanggup lagi untuk bertempat tinggal bersama Emily di sebuah rumah Argadana, karena selama ini Arman pun selalu dihantui dengan bayangan semu dari Argadana. Sehingga di sini Arman pun diberikan makan sarapan oleh si Anita dan Haris, yang pada akhirnya Arman pun di sini selalu berpikir kalau itu semua adalah Argadana. Sehingga kali ini Arman pun semakin depresi mengetahui kalau Argadana masih hidup, dan tentu hal inilah yang memang sangat membuat kita penasaran sekali, guys. Di lain sisi di sini, guys, nampaknya Argadana juga sempat bertemu kembali dengan Oma Risma, karena Argadana pun sudah merasa kesal yang pada akhirnya Argadana pun muncul. Kebahagiaan ini yang mungkin akan sangat memuncak sekali bagi Oma Risma, karena Oma Risma pun selalu berpikir Argadana masih hidup, tentu Argadana pun tidak akan tinggal diam. Kemungkinan Argadana sendiri di sini akan membocorkan sebuah rahasia yang dimiliki Arman kepada Om Lee, begitu juga dengan Oma Risma. Dan di adegan terakhir, guys, nampaknya di sini keniatan dari Jidan untuk meninggalkan kota Jakarta, di mana di sini Jidan pun mengajak si Daina agar supaya pindah ke kota Jakarta, karena mungkin kali ini Jidan sendiri akan usahanya pindah. Cafe Lobster pun akan terpindah, ya guys. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Madina. Nampaknya Madina pun sendiri sangat begitu bersedih ketika ia harus berpisah dengan Daina, yang pada akhirnya Jidan pun di situ mengungkapkan kalau ini semua adalah salah satu keniatannya agar supaya Madina pun bisa lancar menikah dengan Atar. Lantas bagaimanakah keseruannya, ya guys? Apakah mungkin juga kali ini Argadana pun bisa membuat Arman pun semakin ketar-ketir dan dijebloskan ke dalam sebuah penjara? Lantas bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.